Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid Madrasah Tsanawiyah Negeri Barito Utara. Di sini kami menyampaikan sesuai dengan SKB 4 Menteri bahwa untuk pembelajaran semester 2 tahun pelajaran 2021 rencananya akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun itu semua bergantung pada perizinan orang tua atau wali murid Madrasah Tsanawiyah Negeri Barito Utara. Sebelum Bapak dan Ibu mengisi formulir persetujuan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka, di sini kami akan sedikit menjelaskan untuk pembelajaran tatap muka di Madrasah Tsanawiyah Negeri Barito Utara. Yang pertama, untuk pembelajaran tatap muka, seluruh siswa dan siswi diwajibkan menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer sendiri dari rumah, kemudian pada saat berada di madrasah harus menjaga jarak. Kemudian siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Barito Utara dari rumah diperbolehkan membawa bekal sendiri, terutama minum dan snack. Karena pada masa transisi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Barito Utara, untuk sementara kantin kami tutup. Artinya kantin tidak diperbolehkan untuk berjualan. Oleh karena itu, kami mewajibkan kepada siswa-siswi untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Formulir yang dibagikan melalui wali kelas itu kami mohon untuk diisi. Apabila sudah selesai mengisi, agar dikembalikan ke wali kelas masing-masing. Dan formulir yang telah dikembalikan berarti kami anggap menyetujui untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan bagi siswa-siswi atau orang tua yang tidak mengembalikan formulir ke wali kelas, berarti kami anggap tidak menyetujui untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu artinya siswa kita tetap untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk jadwal pembelajaran itu dibagi menjadi 2 shift. Masing-masing kelas dalam 1 minggu itu hanya ada 2 kali pertemuan. Kemudian jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu terdiri dari hanya 20 menit 1 jam pelajaran. Kemudian dalam 1 shift itu akan dimulai dari pukul 7 sampai pukul 9.20. Artinya dalam 1 hari pembelajaran itu hanya 2 jam 20 menit. Kemudian untuk orang tua yang mengantar dan menjemput siswa itu hanya sampai diperbolehkan di depan pintu gerbang. Tidak diizinkan untuk masuk ke dalam lingkungan madrasah. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.